ketemu lagi dengan Kak Siska minggu ini dalam ibadah Impact Kids Online. Adik-adik semua apa kabarnya? Luar biasa, pasti dong semuanya bersuka cita. Gimana nih sekolahnya selama minggu ini? Ada yang lagi banyak tugasnya? Wah, tapi adik-adik semua keren banget walaupun lagi banyak tugasnya, tapi tetap mau beribadah di hari Minggu. Adik-adik, masih ingat gak cerita tentang minggu lalu? Wah, luar biasa adik-adik, pasti semuanya belajar sesuatu. Di minggu ini kita mau belajar tentang seseorang di dalam Alkitab yang pasti juga seru banget. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah Impact Kids Online. Dan kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan yang berkati ibadah kami sampai pada akhirnya. Dan juga kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat biar kami boleh belajar sesuatu hari ini. Dan kami memuji Tuhan dengan bersuka cita. Di dalam nama Yesus, amin. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sekali lagi Kak Siska ingatkan untuk duduk yang rapi karena kita mau mendengar cerita tentang kebaikan Tuhan hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti perintah Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak baik nih terjadi adik-adik dalam kehidupan kita. Dan juga kadang ada hal-hal yang tidak kita sukai harus kita lakukan. Seperti apa? Seperti belajar. Harus gak sih? Harus. Seneng gak belajar? Kadang-kadang males. Tapi harus. Karena kalau misalnya kita gak belajar, kita menjadi tidak tahu apa-apa.
Nah, Tuhan juga menginginkan kita untuk selalu bertumbuh setiap hari menjadi anak yang lebih baik dan juga menjadi anak yang melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik, Yunus berbuat dosa kepada Tuhan karena ia tidak menaati perintah Tuhan. Kebenciannya, ketidaksukaannya kepada orang-orang Niniwe membuat ia tidak mengindahkan perintah Tuhan dan mengabaikan kehendak Allah. Dia lebih mengikuti kehendak hatinya daripada menuruti perintah Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat dan kita harus turuti perintah siapa? Perintah Tuhan, benar sekali. Jangan mengikuti keinginan kita sendiri. Jangan sampai kita harus mengalami apa yang dialami oleh Yunus sebelum akhirnya taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, Yunus masih diberikan kesempatan adik-adik. Bagaimana jika tidak ada kesempatan lagi? Maka sekarang selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita harus melakukan suatu pengorbanan. Seperti yang tadi kakak katakan, kalau terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita suka, untuk kita bisa belajar sesuatu, kita bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik. Dan kita harus terus bersyukur atas apapun yang kita alami. Adik-adik, walaupun males bangun pagi tetap harus ke sekolah. Walaupun males untuk mengerjakan PR tetap harus mengerjakannya. Karena ada sebab dan ada akibat. Kalau kita malas sikat gigi, akibatnya giginya jadi rusak. Kalau kita malas belajar, akibatnya kita menjadi tidak tahu apa-apa. Yunus yang tidak taat, akibatnya dia harus dimakan oleh ikan besar terlebih dahulu sebelum akhirnya pergi ke Niniwe. Maka dari itu kita harus menjadi anak-anak yang taat. Katakan taat. Agar kita menjadi anak yang selalu bertumbuh menjadi anak yang lebih baik. Yuk kita mau baca ayat hafalan di minggu ini. Dalam Mazmur 103 ayat 12 yang berbunyi, sejauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada kita pelanggaran kita. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan kami sungguh sangat bersuka cita punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu membantu kami untuk menjadi anak yang lebih baik. Bapa, tolong kami, kuatkan kami untuk kami boleh menjadi garam, terang dan dampak yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah Impact Kids Online kita di minggu ini. Untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitasnya, jangan lupa untuk mengirimkannya ke nomor call center Impact Kids di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you. Bye-bye.